saat ini mari kita datang. Hati kita, pikiran kita, kita hanya ingin memuji Dia. Hanya ingin memuliakan Dia. Kita hanya ingin mengungkapkan syukur, mengagungkan Tuhan. Ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa seluruh isi hati kita. Apa yang kita rindukan, apa yang ingin kita sampaikan dalam segala pergumulan kita pribadi maupun keluarga kita, usaha pekerjaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Thank you.
kami yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, karena Tuhan Engkau bukan saja Allah yang maha besar jauh di sana, tetapi Engkau adalah Tuhan yang begitu dekat dengan kami, tinggal bersama dengan kami, yang boleh kami alami di dalam setiap momen kehidupan kami, di setiap saat, di dalam setiap situasi kami boleh mengalami kehadiran-Mu, termasuk juga malam hari ini, satu malam yang begitu istimewa Tuhan berikan kepada kami, menjelang minggu-minggu sengsara dan kebangkitan Tuhan, kami boleh merenungkan akan kasih penderitaan-Mu bagi kami, kami juga merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Biarlah jiwa kami merindukan Engkau, biarlah hidup kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih-Mu, biarlah kami boleh mengalami kesegaran yang baru di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permasalahan hiruk-pikuk dan juga tekanan-tekanan hidup ini Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan kelegaan di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan anugerah kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk hidup yang baru, untuk karakter Kristus yang Tuhan berikan, supaya kami setiap pribadi, setiap jiwa hati yang berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh terus diubah-ubahkan serupa dengan Tuhan, menyerupai Tuhan. Kami juga mengalami pertolongan kasih-Mu ya Tuhan, dalam hidup keluarga, pekerjaan kami, ekonomi kami Tuhan, kami juga melihat berkat-Mu yang melimpah. Kami mengucapkan syukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Kami juga percaya sekarang Engkau tetap akan menyertai kami ke depan, setiap jemaat-Mu malam hari ini yang membawakan pergumulan mereka kepada Tuhan. Apapun bentuk pergumulan masalah mereka Tuhan, dengan rendah hati, dengan iman kami memandang Tuhan, turunlah berkat keajaiban-Mu Tuhan, supaya kami pulang dengan kelegaan, kekuatan dan sukacita surgawi. Berkati setiap kami, setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, satu-satu Tuhan, tanpa kecuali kuasa-Mu menjadi nyata, pertolongan-Mu ajaib Tuhan turun untuk setiap jemaat-Mu. Bahkan seluruh jemaat GK Sunter kami pun bawakan mereka kepada Tuhan, sekalipun tidak semuanya bersama-sama dengan kami di dalam ruangan ini, dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan juga ingat mereka, Tuhan juga beserta dengan mereka, Tuhan juga menjadi kekuatan penolong dan sumber anugerah bagi mereka, sehingga mereka boleh hidup semakin mencintai Tuhan, hidup semakin beriman, hidup semakin taat kepada Tuhan, sehingga langkah hidup mereka juga diperkenankan. Kami bersyukur untuk rangkaian pelayanan minggu yang sudah kami lewati, perjamuan perkudus yang sudah diikuti oleh jemaat-Mu, biarlah mereka boleh terus mengalami kedewasaan iman, hati mereka terus penuh dengan syukur diubahkan Tuhan. Doakan juga untuk minggu depan, baik empat kebaktian umum, pelayanan-pelayanan di komisi, kegiatan yang lain, kami juga serap doakan. Tuhan berkati gereja-Mu ini, GKI Sunter, apapun yang kami lakukan, boleh seturut kehendak-Mu dan dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga untuk seluruh gereja Tuhan di lingkungan di negara kami Indonesia, dimanapun berada, baik di kota besar, di kota kecil, di seluruh penjuru Indonesia ini, di dalam rangka menyambut Jumat Agung, dalam rangka menyambut Paskah, gereja-Mu kembali mengalami kebangunan di dalam kasih, ketaatan kepada Allah serupa dengan Kristus, dan juga sekaligus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, hidup melayani Engkau, hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan bangkitkan, berkati gereja-Mu juga di tengah-tengah negara Indonesia ini, menjadi berkat bagi banyak suku bangsa, bagi banyak penduduk di negara ini yang belum percaya kepada Tuhan. Dengarlah berkati doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,